semua yang udah punya anak pertama itu pasti akan ngerasain itu juga gitu. Tangisan anak pertama itu suara yang indah menurut aku gitu. Arti nama dari Zen sebenarnya. Oke, jadi kita sudah berdiskusi udah jauh di sebelumnya berdiskusi, udah lama banget kita berdiskusi. Jadi Zen, Serdar, Enver itu berasal dari tiga bahasa, bahasa Arab, Turki, sama Jerman. Nah, terus Warman-nya ada tambahan karena nama aku kan Aditya Warman gitu loh. Jadi tambahan nama bapaknya Adain Warman gitu loh. Kalau untuk arti sendiri sih dia adalah pemimpin gitu. Yang saya harapkan adalah dia, Zain, akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang gitu. Entah itu buat keluarganya, entah itu buat adik-adiknya, buat negaranya, buat agamanya gitu. Itu artinya pemimpin yang baik dan bijaksana ya. Mahkota. Ya, mahkota Tuhan ya. Gitu. Sudah mempersiapkan lama atau sudah untuk nama sendiri? Kita mempersiapkannya itu mulai dari 4 bulan kehamilan. Iya. Baru masuk 4 bulan ya? Baru masuk 4 bulan kita sudah menyiapkan nama. Dan fixnya itu di 7 bulan. Fixnya di 7 bulan karena sempat ada beberapa opsi ya kan. Setelah ke Turki juga kita cari-cari nama gitu. Setelah kita melihat arti namanya seperti apa, karena kan nama itu kan akan dibawa dari hari pertama kita lahir di dunia sampai hari terakhir kita ada di dunia gitu, akan dibawa dan akan ditanya juga sama malaikat nanti kan. Makanya kita benar-benar harus nama ini bukan sembarangan gitu loh, ada makna dan artinya di situ gitu. Ada pilihan nama lain mungkin banyak ya, banyak apabila cowok cewek. Oh cewek ada juga cewek. Tapi nantilah kan kita masih cowok nih malam. Nantilah kalau alhamdulillah dikasih rezeki anak cewek nanti kita pikirin lagi yang cewek.